menyusul setelah dibukanya The Barking Lot 1 tahun yang lalu, yaitu kafe anjing pertama di Arab Saudi yang ada di kota pesisir Al-Khobar. Baru-baru ini di Al-Salmaniyah, Riyadh. Al-Hufuf 3, 6, 4, 2, 1 Arab Saudi juga dibuka Kidog's Lounge yang menyerupai kafe, di mana para pecinta anjing dapat datang dengan membawa anjing-anjing kesayangan mereka di sana. Pengunjung dapat memanjakan anjing-anjing kesayangan mereka untuk bermain-main dengan anjing-anjing lainnya, dan melakukan perawatan dengan memandikan, merapikan bulu atau memotong kukunya. Kidog's Lounge telah menyediakan tenaga-tenaga profesional dalam merawat semua jenis anjing. Sekarang, pemilik anjing di Arab Saudi dapat menikmati secangkir kopi dengan membawa hewan peliharaan mereka untuk bersenang-senang. Meskipun Arab Saudi dianggap sebagai negara yang berpandangan konservatif, dan anjing dianggap hewan yang najis, tidak seperti kucing, masuknya anjing ke tempat umum dilarang di negara tersebut. Namun, kafe atau lounge yang telah ada sekarang ini telah membuat pecinta hewan merasa lebih bebas membawa anjing mereka. Yang pada mulanya hanya ada sedikit tempat di mana mereka dapat membawa hewan mereka keluar rumah. Komite untuk Promosi Kebajikan atau Polisi Agama di Arab Saudi selalu melarang anjing peliharaan berjalan-jalan dengan dalih bahwa pria menggunakannya sebagai cara untuk menarik perhatian wanita. Namun, larangan itu tidak jelas. Dan sekarang hewan peliharaan adalah fenomena yang meningkat, dan tempat penampungan hewan telah menyebar di beberapa kota di negara kerajaan ini. Tempat penjualan hewan liar pet shop atau pasar tradisional telah menjadi kejadian umum di negara ini, sejalan dengan perubahan ke arah modernisasi yang cepat dan perubahan yang komprehensif. Sesuai rencana tentang Visi 2030 yang digaungkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman,